grupoto.com, proses pengerjaan jalan tol Semarang-Demak terus dilakukan dengan maksimal di awal tahun 2021. Selain memperlancar transportasi dari Semarang menuju Demak, jalan tol baru ini juga jadi solusi untuk atasi banjir rob. Hal itu Grup Oto ketahui dari ungkapan Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo pada video di Instagram @ganjarpranowo, Selasa, 26 Januari 2021. Dalam video berdurasi singkat itu, Ganjar Pranowo menegaskan kalau hal tersebut sudah direncanakan sejak lama. Ini bukan hanya membuat jalan seperti pada umumnya, tapi juga untuk mengendalikan banjir, ujar Ganjar Pranowo di dalam video. Ganjar menjelaskan, dengan begitu daerah, transportasi dan banjirnya bisa terkendali sesuai yang diharapkan. Tol Semarang Demak di tepi laut, Instagram.com Ganjar Pranowo. Selain itu, Gubernur Jateng ini mengatakan kalau jalan tol baru juga bisa mengendalikan air untuk dimanfaatkan ulang. Kami sudah memperhitungkan semua itu agar tol Semarang Demak bisa memiliki banyak manfaat untuk warga sekitar. Lanjutnya ia berharap, semoga banjir rob yang selama ini terjadi di Semarang maupun Demak bisa teratasi dengan adanya jalan tol ini. Tak lupa, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung pembangunan jalan tol Semarang Demak, pungkasnya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy!